Eh, lo tahu gue mau kemana? Gue mau ke Jakarta lo. Oke, okay? Let's go. Hai, saya Lukas Agustinus Dwi Prastio. Saya adalah agency relationship executive di BFV Finance. Saya lulusan Universitas Brawijaya Malang dan BFV Finance merupakan tempat pertama saya berkarir setelah lulus sampai saat ini. Di BFV Finance saya tumbuh dan berkembang. Di BFV Finance pula saya banyak belajar bagaimana menjalani networking di mana ini merupakan bekal utama seorang marketing. Dalam menjalani karir saya, tentu saya mengalami beberapa tantangan. Seperti ketika saya dipindahkan ke cabang yang lebih besar dengan marketing-marketing yang handal dan pencapaiannya tinggi. Saya sempat berpikir apakah saya bisa. Tetapi dengan kompetisi yang sehat di BFV Finance dan menerapkan new mindset, berani mencoba dan belajar, saya terus termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Yang membuat saya nyaman bekerja di BFV Finance, tentu sebagai seorang marketing saya merasa achievement saya sebagai karyawan sangat dihargai. Dengan insentif yang kompetitif dan reward lainnya, termasuk saya berkesempatan untuk datang di head office dan menghadiri makan siang langsung bersama CEO, Pak Francis Lai. Saya percaya, ucapan adalah doa. Saya sempat berucap, kapan ya saya punya kesempatan untuk menginjakan kaki saya di head office? Kemudian waktu saya diinfokan saya akan ke head office, saya terkejut dan sangat bahagia. Segitunya diapresiasi oleh BFV Finance sebagai seorang karyawan. Penghargaan terhadap kinerja dan dapat berbincang-bincang dengan top level adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Selain itu, saya juga bersyukur bekerja di BFV Finance karena BFV Finance sudah bertransformasi digital bagi kami para marketing. Yang memang kuncinya adalah see more people. Dulu sebelum adanya aplikasi digital, ketika orang mereferensikan konsumen, maka konsumen harus datang ke cabang. Tetapi sekarang kita bisa input sendiri dan seperti menjalankan autopilot dengan jelajah agent yang menjadi lebih luas di seluruh Indonesia. Dan agent pun merasa senang karena mereka merasa disenjatai dengan proper oleh BFV Finance dan tampil sangat profesional di depan konsumen, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat. BFV Finance merupakan perusahaan yang visioner sekali. Buat saya, kunci untuk sukses adalah optimis, berani berbeda dari yang lain, kreatif dan inovatif, dan sebagai marketing kita harus punya new mindset yang positif, seperti mau mendengarkan, berani berbicara, dan mengambil tanggung jawab. Karena dengan new mindset positif, kita akan terus memberikan aura positif juga bahkan ke konsumen. Jika belum sesuai, tidak apa, yang penting kita usaha dulu. Bekerja buat saya sama seperti kita bekerja untuk Tuhan. Karena kalau hanya bekerja saja, sapi di ladang juga bekerja. Tetapi bagaimana kita menjadikan pekerjaan kita itu bermakna baik buat diri kita sendiri, perusahaan, dan orang lain. Di BFV Finance, saya belajar melayani konsumen dari hati.